Halo guys, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel Soraya. Nah, halo guys, aku hari ini review kerupuk sambal Kalingan zaman semono guys. Waktu masih kecil dikasih uang jajan itu Rp10 buat beli kerupuk sambal. Kerupuk sambal ini sambelnya sambal pecel loh. Oh, yang satu yang 5 rupiah itu buat beli kerupuk sambal dan 5 rupiah lagi buat beli es kemong. Zaman kecilan itu sahdu ya, ora mikir opo-opo. Sambil makan kerupuk. 905 toh? Nomor itu. Iya, enak. Kamu aku ya. Zaman kecil aku sampai tua kerupuk uyul itu tetap ada. Oh iya iya iya. Ya, bye bye. Lalu ada guys. Sampai pergi ke Taiwan juga ada kerupuk uyul. Iya iya iya. Coba. Tidak kamu nih nunggu nih ini tak kamu. Bye bye. Enak banget. Alah, kok mungkin disampaikan. Rasanya tetap seperti zaman dahulu kerupuk uya. Mantap loh. Enak gurih pokoknya. Kalau yang ini kerupuk anu, kerupuk gado-gado. Kerupuk gado-gado. Kerupuk campur. Enak pokoknya. Kalau yang ini namanya kerupuk setar. Warna-warni kerupuk abang, hijau, kuning. Rasanya dicoba ya. Tapi syukur. Pinter-pinter nasi. Kalau goreng apa nggak dibosong? Bayu lo, minumnya. Enak banget. Bisa kalau apa sambal? Sambal apa begini? Sambal apa? Gue bisa ngasih. Enak terasinnya, bro. Sambal kacang. Enak. Oh, ya, buat semua teman-teman, makasih yang like-nya, yang komen-nya, yang subscribe-nya. Terima kasih banget yang telah mengikuti di channel Soraya ya. Kenyang. Bagi yang belum like, komen, dan subscribe, dipersilakan. Oke guys, aku akhiri sampai di sini video aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.